Dan kita juga insyaAllah akan membuat perbincangan supaya semua tempat-tempat sebagaimana juga disarankan oleh pihak pusat, supaya ada terdapat childcare ataupun pusat asuhan kanak-kanak di semua pasaraya-pasaraya dan juga tempat majikan yang bekerja. Dalam hal ini kita mohon, kerana perkara ini bukan perkara yang mudah, ia memerlukan bajet yang sangat tinggi, dan insyaAllah Kerajaan Kelantan sebagaimana saya sebutkan tahun lepas bahawa kita insyaAllah pada tahun ini akan siap untuk menggubal dasar kanak-kanak yang juga akan mengambil kira dasar penjagaan kanak-kanak berdasarkan kepada pengalaman Pulau Pinang. Dan insyaAllah kita memberikan galakan dan semakan kepada pusat permainan dan pusat jagaan kanak-kanak. Dan kerajaan negeri pada tahun lepas telah pun menubuhkan sebuah taska keluarga mawaddah sebagai model, insyaAllah untuk diperkembangkan di tempat-tempat lain sebagai bantuan kepada pekerja-pekerja wanita supaya mereka insyaAllah bukan hanya bekerja tapi insyaAllah akan dapat menjaga kebajikan anak-anak mereka.